Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, amin. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, olahraga, dan makan makanan yang sehat ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara menanam tanaman terong. Ini terong ungu bulat. Pantengin terus ya teman-teman. Yo, seperti apa caranya? Kita langsung saja. Ini ya, media tanam harus lembab atau basah ya teman-teman, karena semalam habis hujan, jadi tidak perlu dialiri air ya teman-teman, atau pengairan, karena semalam hujan. Lubangnya jangan terlalu dalam. Kalau dalam seperti ini, kita geser sedikit tanahnya, kita tutup. Nah, kita lalu ambil benihnya, ketok. Tuh, ini terong ungu bulat usia 1 bulan. Jangan ditekan, sampingnya saja. Ini tanahnya kita ambil nih, seperti ini. Biar subur ya teman-teman. Jadi tidak tertekan, nanti akarnya bisa menjalar kemana-mana. Lanjut, kalau ada kayu seperti ini kita buang, kayu, rumput, jangan dalam-dalam, tetakan saja seperti ini. Diletakkan, kemudian kita tarik ini tanahnya yang di sekelilingnya untuk menutup tanah tanamannya. Lanjut, nih kalau ada seperti ini rumput, kita lihat lubangnya, kasih sedikit. Oh, kita ambil lagi, jangan ditekan, langsung saja kita kubur dengan tanah di sekelilingnya. Lanjut. Lah, seperti ini banyak rumputnya. Kemarin yang kita racun dia udah mati, tapi kan masih ada ini bekasnya, kita buang. Lubangnya dalam, kita kasih sedikit tanah. Nah, cukup, dan rumputnya banyak ini. Digeletakin aja ya teman-teman ya. Geletakin, cukup digeletakin. Tuh, nggak usah ditekan.
Blum. Diusahakan tanamannya berdiri tegak. Ben main lur. Ada kayu-kayu gitu. Kayu. Kan cedum. Cukup dimasukkan saja, tak payah ditekan. Blum. Disesuaikan kalau tanamannya udah tinggi ya langsung dimasukkan nggak apa-apa. Tapi kalau tanamannya masih rendah seperti ini nanti tenggelam ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut tanam terong ungu mini. Kalau tadi terong yang bulat, terong ungu bulat, sekarang terong ungu mini. Caranya cukup mudah, teman-teman. Tinggal letak, kemudian tanahnya di sekelilingnya ditutupin ke tanaman terong ungu mini. Itu seperti itu ya teman-teman, sangat mudah caranya. Letakkan langsung, kaplok kaplok. Hah? Apa ini? Turen. Mana bumi? Anggapannya durian bae. Ya teman-teman, tadi kita berada di sana yang dekat pokok durian. Kita tanam terong ungu bulat, kemudian di sini di sebelah kita tanam terong ungu mini. Tuh sana 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 terus. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.